Alhamdulillah. Mermen, masih kuat? Masih. Ayo kita lanjutkan. Karena Kang Ian memberitahu saya, di lokasi inilah para antek-antek ataupun para seperguruannya dari Jokoboyo ini di sini tempatnya. Iya. Karena teman saya, Kang Ujang di sebelah sana, sebelah utara, saya di sebelah barat. Katanya harus menyisir semua daerah-daerah hutan sini. Karena mereka ini bersembunyi di daerah sini, kameramen. Tadi saya sudah mengalahkan antek-antek tadi, cukup jauh juga perjalanannya. Iya. Alhamdulillah saya udah dibekali madu oleh Kang Ian ya. Saya mau minum dulu. Manis, segar. Ya, untuk sahabat-sahabat semuanya, bila mana pengen madu ruqyah ya, dan banyak khasiatnya non medis maupun medis ya, bisa menguati berbagai macam penyakit, apapun penyakitnya, yaitu stroke, gula darah, diabetes, apapun itu ya, medis maupun non medis, insya Allah dengan madu ruqyah dari Kang Ian Guru, karena madu ini sudah diruqyah, sudah diasma oleh dari santri-santrinya ya, dari pesantrenan. Insya Allah berkahnya ya. Insya Allah pengobatan ini karena Allah. Karena kita yakin, intinya kita yakin dulu. Dengan madu ini insya Allah kita akan sembuh ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau misalkan teman-teman semua ya, ingin madu ruqyah ini, bisa langsung ke pihak admin ya. Di 081347243. Ya, 081347243709 ya. Sekali lagi, di nomor WA-nya ya 081347243709 ya. Pokoknya itulah ya, 081347243709. Ini rada buram ini kameramen. Soalnya udah malam, saya udah capek lagi ya. Pokoknya ada di nomor YouTube juga, ada nomor adminnya ya. Bila mana perlu ya udah chat aja langsung. Udah kameramen, kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Kameramen, kameramen melihat ada berapa tuh, ada satu atau dua orang tuh berpakai putih, baju putih ya. Coba kita tanyakan aja, kemungkinan ini antek-anteknya ataupun seperguruannya dari jaga Jogoboyo ya. Jaga ketat. Oh, itu kan kata-katanya. Ketua kita harus jaga ketat. Ya. Jaga pintu kedua, dijaga ketat. Laskar-laskar gurunya Ki Jogoboyo. Laskar-laskar Ki Jogoboyo. Iya. Iya. Sampean siapa? Sampean harap. Saya Uong, orang, manusia. Masa kamu gak lihat? Emang saya kucing? Uang, emang. Oh, apa kucing? Tapi, sampai harus mancing pintu kedua. Pintu kedua. Oh, tadi yang baju hitam itu teman kamu kan? Ini pokoknya hutan itu selalu dijaga ketat. Oh. Dijaga ketat. Enggak, saya mau tanya. Selatan. Apa benar di sini lokasi untuk menuju ke Jogoboyo? Betul. Betul. Ini menunggu pintu kedua ini. Oh, ini pintu kedua? Pintu kedua. Bagus, bagus. Ini tuh luar biasa, Jogoboyo dijaga ketat oleh para-para... dukun apa ini? Iya, laskar-laskar guru ke Jogoboyo. Sampai ini kok, arep apa? Saya mau bertemu dengan Jogoboyo. Arep apa tujuannya? Arep musnahkan. Oh. Itu dua poin aja. Gampang itu. Orang segampang itu gak mungkin musnah ke Jogoboyo. Gak mungkin. Semua makhluk di dunia yang hidup ya, yang bernyawa pasti akan mati. Tapi dia punya rawa rontek. Mati tangi maning. Rawa rontek gundulmu maning. Rawa rontek gundulmu. Sampai. Mau rawa rontek, mau apa? Mati. Cetor nyawa iya. Kesini. Iya. Kamu disuruh siapa kesini? Pasti ada yang nyuruh kesini. Saya disuruh Ian Guru. Ini emang guru saya. Spiritual ini goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyediakan air ke rumah Kanjeng Sunan Ampel.
air karomah ini khasiat untuk berbagai macam tujuan kita. Dengan syariat meminum air karomah ini, semoga hajat tujuan Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Dan di sini juga kami menyediakan jamu ruqyah. Jamu ini yang sudah diruqyah, yang sudah diasma, yang sudah didoakan oleh guru besar Ian Guru. Insya Allah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Untuk pemesanan dengan nomor admin 0134724-3709. Insya Allah, dengan syariat meminum jamu ini, penyakit yang Anda derita bertahun-tahun semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kami menyediakan madu asma. Madu ini yang sudah didoakan dan madu ini asli murni dari hutan ujung kulon. Mudah-mudahan dengan syariat meminum madu ini sehat walafiat. Amin amin. Iya, pada nurut jaga mulut kalian. Pada siapa yang goblok? Siapa yang goblok? Kalian yang goblok. Masa pohon-pohon yang kayak gitu disembah? Hey. Ini kan pintu. Kalau orang biasa sih, kalau nggak dibekali dengan syariat-syariat dari Kang Ian Guru, mungkin udah ngejeblak ini. Aku terpaksa aku bunuh kowe karena kowe wis ngelantur ngomong. Silahkan. Sampean silahkan serang saya. Kita wis siap ya. Siap. Ya udah, siap. Kena udah siap ini nunggu pintu kedua ini. Siap. Mohon maaf, saya perlu menanyakan. Sampean siapa namanya? Jenengan siapa namanya? Putih. Siapa? Kemarin Ki Putih. Ki Ageng Putih. Ini Ageng, ayo, Kugang Putih. Comro. Comro lagi. Ini orang harus ngawur. Mau Ageng Putih, mau Ageng Gede kek, mau Ageng Berak Mencret kek, gak peduli, yang penting saya mau bertemu dengan Joko Boyo, mau musnahkan. Tidak bisa. Iku wis urusane aku sampean mbeku mene ora bisa. Karena aku wis dijaga. Sebenarnya saya ini kasihan kepada kalian karena kasihan apa? Aku wis tentram hidup ini. Enggak, ini kalian ini jalan yang salah loh. Kata siapa yang salah? Kata saya, tadi saya ngomong. Kata saya itu berdamai dengan hutan. Di hutan. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Hah? Ini. Gusti Allah yang kalian sembah. Apaan? Masa gitu yang kalian sembah? Suka senang di sini. Cewek tinggal milih banyak di dalam. Oh. Itu ketiga cewek itu. Mau orang? Kalau soal cewek sih saya juga mau. Normal ini namanya juga normal ya, cewek juga mau. Mancing. Nah. Udah. Banyak bacot. Ya udah, makanya dari itu. Saya suruh kalian bertobat, saya antar ke Joko Boyo. Kamu pulang apa ora? Ora. Lamun ora pulang tak hantem iki. Iya, nang nyong. Silakan. Oke. Ayo. Oke, kita serang orang kayak gini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan ngisun menulas menawa murid. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Joko Boyo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manjinga, manjinga. Allah Akbar. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali kameramen. Memang Joko Boy ini luar biasa. Ini teman-temannya juga. Aduh. Aku peringati sampean mau mati balik pulang. Iya. Balik ke pura. Tenang, kameraman. Lamun ora balik. Bismillah. Hancur lebur nang sampean. Kameraman sini kameraman. Hancur lebur sampean. Iya. Kau udah bilang. Kameraman berdoa aja ya, doakan. Tapi hati-hati karena ini takut
serangan beliau ini kemana-mana menyebarnya. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah, kemana? Allah, kemana? Oh, sembrul, oh, sembrul. Allah, Allah, kemana, kemana? Allah, oh, sembrul, nih, asuh, tenang, tenang. Allah, wakur, Allah, wakur, bismillahirrahmanirrahim. Allah, kemana? Ayo, kemana? Oh, sembrul, nih. Sembrul. Ayo, kameraman, cepat. Allah, kameraman, cepat, kameraman. Kameraman tidak apa-apa. Hah? Allahu Akbar. Hati-hati kameramen. Karena ini luar biasa kekuatannya kameramen. Dia bisa menyerang kapanpun dan dimanapun dari sudut apapun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kameramen, tutup dulu sambil kita istirahat dulu kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kameramen, tutup dulu aja.